sih. Iya, ke Purwokerto mahnya anu pom bensin kamari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Kang Dadang SI78. Pada perjalanan kali ini saya akan melintasi jalur alternatif ya, jalur alternatif penghubung Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah ini jalur ini kalau hari-hari apa ya, hari libur kemudian lebaran gitu ya, atau sekarang seperti akhir tahun baru ini, ini banyak digunakan untuk menghindari kemacetan di sekitar Majenang ya, baik dari arah Majenang dari arah Banjar ke Wangon ataupun sebaliknya ini. Nah sekarang saya mau mencoba perjalannya itu dari Wangon ya, Wangon menuju Banjar melalui jalur alternatif ini. Saya pernah tahun berapa ya, sebelum COVID itu 2018 kalau nggak salah, sebelum 2018 juga pernah lewat sini yang jalurnya masih rusak, tapi konon sekarang sudah agak mendingan sih. Dari Wangon itu dari perempatan ya, kalau dari arah Purwokerto itu bisa belokin. Saya kan munculnya dari arah Aji Barang nih, jadi lurus, tinggal lurus aja. Kalau dari arah Jatilawang dari Yogyakarta itu belok kiri ke arah pusat kota Cilacap, meskipun masih jauh ya, pusat kota Cilacap itu sekitar setengah jaman lah. Nanti kita akan melewati jalur ini, jalur yang cukup yang cukup memanjakan mata karena pemandangannya bagus, udaranya segar ya. Nah sekarang kita akan memasuki apa ya, daerah Kubang Kangkung. Di Kubang Kangkung itu ada objek wisata ya, saya pernah dulu mampir tapi sekarang nggak mampir kayaknya, soalnya ingin cepet-cepet nyampe ke Garut nih ya. Kurang lebih ya perjalanannya sekitar kalau di Google Map itu 1 jam 40 menit lebih lah ya, lewat Kubang Kangkung yang saya ingat nih. Kubang Kangkung mengarah ke Sidareja, dari Sidareja nanti keluar di Wanareja. Wanarejanya itu pas kompi senapan batalion infanteri apa gitulah, itu kita di situ.
Begitupun sebaliknya kalau dari arah sana, dari arah Banjar gitu. Nah pas keluar ke jalan nasional, jalan alternatif ini, nanti kita gak terlalu jauh sih masuk ke Banjar ya, ke kota Banjar, ke perbatasan maksudnya. Ya, sekitar 10-15 menitan lah udah nyampe ke perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah yang di Banjar itu ya. Jadi tadi Wangon itu masuk Banyumas, kita masuk Cilacap, masuk Banyumas lagi, masuk Cilacap, Banyumas, Cilacap lagi gitu ya. Jalannya cukup bagus ya, seperti inilah. Nah, nanti kita akan masuk ke kawasan, kalau nggak salah, hutan jati ya. Nah, sekarang kita masuk ke Bangkangkung nih. Oke, bagi yang tahu jalur ini, silahkan di komen menit ke menitnya daerah apa, saya juga lupa. Karena semalaman kurang tidur, nyetir juga konsentrasi ke kendaraan aja sama ke jalan ya. Nggak tengok kiri, tengok kanan. Tapi daerah ini jalannya bagus, cuma agak ada sedikit ambles-ambles sedikit gitu lah. Nanti di depan juga ada perbaikan, tapi nampaknya sedang ada perbaikan di jalur ini ya. Jadi yang baru bergabung, kalau nanti Anda pulang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ataupun sebaliknya melalui jalur selatan, untuk menghindari kemacetan di sekitar Majenang, ini bisa digunakan menggunakan jalur alternatif ini ya, dari Wanareja ke Wangon gitu ya, melewati Sidoraja dan Kubang Kangkung. Itu yang saya ingat terus sampai sekarang, Kubang Kangkung gitu ya. Oke, selamat menikmati perjalanan saya.
akhirnya perjalanan kita sudah ke di depan, sudah ada pertigaan Cukang Lilis ya, Jalan Majenang Wanerja. Dan saat ini saya sedang melintasi kompi senapan cek baterion 405 gitu kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi gitu. Jadi setelah jalur alternatif ini ujungnya patokannya saya lihat batalion ini aja ya. Karena di ujung jalan ini nanti kalau ke kanan ke Majenang, kalau ke kiri ke arah Banjar ya, ke arah Banjar itu orang menyebutnya pertigaan Cukang Lilis ya, Jalan Majenang Wanerja. Tahu kecamatannya sih masih masuk kecamatan Wanerja ya. Ya, alhamdulillah sudah hampir di ujung jalan alternatif ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Selamat bertemu kembali di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.